Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa sanihima ta'mimu zahiri badanin. Yang keduanya, meratakan zahir badan. Yang keduanya, meratakan zahir badan. Ini yang kedua daripada fardu mandi, rukun mandi. Ini rukun mandi yang kedua, meratakan zahir badan. Hattal azbari, sehingga kulit-kulitnya, hingga azbar, kuku-kukunya. Wa matata, dan apa yang di bawah kuku. Jadi jangan sampai ini kuku kita panjang-panjang, banyak kotoran. Bisa air wudhu enggak masuk, air mandi enggak masuk. Ya, jangan sampai yang panjang-panjang kotor. Ya. Cantik itu bukan hanya ada, ya bukan di sini ya. Ini mah walaupun pendek bahkan tetap cantik ya. Tetap ganteng ya. Adanya di muka dan di hati ya. Ganteng cantik adanya di muka di hati ya. Oh, zahirnya di muka ya. Hakikatnya di hati ya. Jadi jangan sampai punya kuku panjang-panjang kotor, jorok ya. Wa syari zahiran wa batinan, dan juga meratakan rambut zahir dan batin. Wa in kasufa, sekalipun tebal rambutnya. Wa ma zahara min nahwi man bati syaratin zalat qabla ghusliha ghusliha. Dan apa yang tampak daripada tempat tumbuh rambut yang hilang ia rambut qabla ghusliha, sebelum membasuhnya. Ini wajib ya, dibasuh dia. Jadi apa yang tampak dari tempat tumbuh rambut hilang ia si rambut sebelum membasuhnya. Sebelum dibasuh ya. Ya. Sebelum dibasuh itu udah rontok. Udah rontok. Jadi enggak sempat dibasuh. Ya, dia junub memang enggak sempat dibasuh, dia udah rontok duluan. Maka yang rontok itu wajib dimandikan. Gitu ya. Ini perempuan, ini ya. Ini buat perempuan, laki juga begitu sama. Kalau ada yang rontok, ini kalau perempuan biasanya apa? Kalau lagi head ya, kalau lagi head rambutnya rontok, kumpulin, ntar dibasuh bareng-bareng ketika mandi. Ya. Bukan berarti kagak boleh keramas lagi head, ya boleh aja, cuma jangan sampai rontok. Kalau rontok kumpulin gitu aja, jangan sampai ya rontok dibuang aja, jangan. Silakan ya keramas, cuma jangan sampai rontok. Ya gimana gini? Jangan sampai rontok keramas. Susah juga ya. Iya, tapi tidak dilarang. Silakan, tapi harus dijaga rambutnya, kalau rontok dikumpulin.
Kalau bisa ditahan sih ditahan keramasnya. Ya, emang kalau kita udah biasa keramas, enggak enak enggak keramas ya, pakai sampo. Ya. Ya. Kalau pakai sampo seminggu berapa? 3 kali? 2 kali? Apa setiap hari? Yang biasa dan biasa. Apalagi yang rambutnya panjang, itu kalau enggak keramas enggak enak. Ya. Wasimakhin dan lubang telinga yang simakhin. Ya wajib dikenakan air lubang telinga. Nah, kita kalau lagi mandi ini jatuhkan air di sini, lalu giniin. Air jatuh di sini ya, agak kemari. Lalu di telinga giniin. Tekep ya tekep ya tekep tekan. Ya, tekan rata dia. Ya. Wa farji imra'atin inda julusiha ala qadamaiha, dan farji perempuan ketika duduknya perempuan atas dua tumitnya. Ya. Wasyukukin dan yang pecah-pecah. Ya, dia farji perempuan. Ya, perempuan mana? Perempuan lagi nongkrong. Ya, di atas dua tumit itu maksudnya dia nongkrong. Ketika nongkrong kebuka. Itu wajib di basuh. Gitu. Ini buat perempuan ya. Begitu ya. Wasyukukin dan yang pecah-pecah. Kaki pecah-pecah umpama. Ya. Belah-belah. Kalau dulu itu banyak orang kakinya pecah-pecah dulu. Sekarang mungkin ada di kampung kali ya. Itu benar-benar kaki pecah-pecah. Ya, pada pecah. Belah-belah kaki. Sekarang kakinya mulus-mulus banget ya. Enggak ada yang pecah-pecah. Wa batini judarin in fataha rasuh. Dan dalam cacar yang telah terbuka oleh kepalanya. Ya. Kepalanya maksudnya atas sudah kebuka. La batini qarhatin. Tidak ya, dalam bisul bariat yang telah sembuh. Wartafa'a dan naik qasruha oleh kulitnya. Ya. Walam yazhar syai'un mimma tahtahu, dan tidak nampak oleh sesuatu dari apa-apa yang di bawahnya. Bahasa kita Pak, jadi koreng njape gitu, njape. Bejape ya, bahasa Betawi begitu, bejape. Jadi koreng, bejape jadi koreng, lalu keras gitu. Itu enggak apa-apa itu mah. Enggak usah dikelet juga enggak apa-apa. Bahkan kalau udah jadi daging, dikelet jadi sakit ya. Maka itu haram. Maka dikatakan wa ya'rumu fatkul multahimi, dan haram ya membelah yang berdaging. Ya. Haram membelah yang berdaging. Haram tuh membelah yang berdaging. Yang udah berdaging, ya kurang sabar, japanya di kobet, ya. Sampai keluar darah. Enggak boleh begitu. Haram nyakiti. Walaupun diri sendiri, haram sakitin. Walaupun diri sendiri, ya. Sama, ya apa? Ada jerawatnya gede, ya. Dipencet sampai sakit, berdarah, ya itu juga nggak boleh.
Jadi menyakiti diri itu hukumnya haram. La dirara wa la darara, enggak boleh, haram. Ngesabaran ini dikobet aja, enggak boleh. Jadi walaupun diri kita itu enggak boleh, haram. Goreng udah mau kering dikobet darah ini, jangan. Oh, anak muda sering jerawat gitu ya. Iya. Iya. Oh, yang kecil-kecil sih enggak sakit, enggak apa-apa nih kalau sampai yang darah-darah. Wa ma tahta kulfatin. Wallahu a'lam bishawab.